Selamat datang di Bustruk Mania Channel. Bagi yang tidak tahu, truk Fuso FM215 bisa dikatakan sebagai truk legendaris dari Mitsubishi. Truk ini merupakan generasi kedua dari seri FM dan mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 1979. Truk yang belakangan justru dikenal dengan julukan Goprok ini menjadi tonggak sejarah kesuksesan Mitsubishi dalam berkompetisi di pasar truk tanah air. Penjualannya begitu baik dan mencapai puncaknya di sepanjang tahun 1984. Konstruksinya yang sederhana, kemudahan perawatan dan modifikasi, juga dukungan layanan purna jual merupakan nilai tambah yang penting dalam meningkatkan pangsa pasar truk Fuso ini. Fuso ini juga terbukti mempunyai durabilitas yang tinggi, terbukti hingga saat ini unitnya masih ada di jalan raya. Masih banyak dipakai oleh perusahaan ekspedisi sebagai unit transportnya, termasuk yang sedang uji kir ini. Tetapi sayangnya yang sedang uji kir ini harus gagal karena ada masalah pada T-Rock-nya. Selamat menyimak video dan suara khas Simbah ini saat uji kir.
Udin tuh tujuh mahal, Pak. Tutupnya, oh, di eta, ngecoan. Ngecoan Udin.